Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Savana di channel Savana Art. Melanjutkan menanam biji mawar part 4 ya. Teman-teman yang sudah mengikuti channel Savana pasti sudah tahu di part 4 nanti kita akan memindahkan mawar yang kita tanam kemarin di polybag berjumlah 4 atau 5 tersebut. Kita pindahkan di media tanamnya, satu tanaman satu media, supaya nanti tumbuhnya bisa lebih baik dan lebih subur. Nanti bagaimana langkah-langkahnya, ikuti terus ya sobat ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di part 4, ini sudah mulai tumbuh besar. Ini sudah berumur kurang lebih 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu sobat. Kita pindahkan ke polybag satu-satu. Ini sudah saya sediakan media tanamnya, campuran dari sekam, tetanam, ada pupuk alami. Kita pindahkan. Nah, kita sediakan ini ya. Apa ini namanya? Kayu untuk nanti penyangga dan tali rafia. Nah, kita pindahkan. Tanam di pot juga bisa, sama prosesnya. Setelah satu minggu ya sobat savana, nah daunnya sudah mulai membesar dan mulai tumbuh ke atas ya sobat. Yang kemarin daunnya ini sudah mulai ada tambah 3 ya, dan mulai kelihatan seperti mawar ya sobat ya. Nah, ini
malah dimakan hama ini. Ini juga sudah mulai tumbuh. Ini yang danau kemarin, tapi ini malah juga dimakan hama belalang itu. Nah, kita tunggu lagi ya perkembangannya di minggu berikutnya. Setelah 2 minggu lebih ya sobat savana, ini ada mulai besar, udah mulai berbeda varietas ya. Sayangnya ini sobat dimakan hama apa namanya belalang. Ini saya pindahkan karena kemarin hujan terus menerus, jadi khawatir kalau nanti malah gagal hidup, saya pindahkan ke teras yang tidak terkena matahari. Yang ini kayaknya yang putih ini. Kemarin lupa membeli label hasil tanam. Itu ya, sobat, ini sudah hampir 3 mingguan. 3 mingguan sejak mulai dipindah ke media tanam ya, maksudnya ya. Ini sudah, nanti kita lihat kira-kira dia butuh waktu berapa lama untuk berbunga. Ikuti terus ya sobat savana ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan like. Dan tinggalkan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.